Mohon maaf ya, berapa banyak jamaah saudara-jamaah meninggalkan sholat gara-gara kerja, meninggalkan sholat gara-gara bosnya, meninggalkan sholat gara-gara jadi budaknya, jadi hambanya, dagangannya. Begitu dia bilang, iya karena budak, hanya kepadamu saya menyembah. Banyak orang jamaah-jamaah kerja di pabrik, kerja di apa saja, sampai hanya nuruti nafsu dirinya, melupakan halal haram, melupakan akhirat. Sebenarnya kalau iya karena but, saudara jamaah, yang saya takuti hanya Allah tok, yang saya sembah hanya Allah tok, yang saya harapkan pertolongannya hanya Allah, nggak ada manusia. Kita ini dibilang oleh Nabi, Allah berfirman ya, Ibnu Majah ada, Abu Daud ada, manil tamasaridullah bisa khotinas, siapa yang mencari di dunia Allah mengabaikan murkanya manusia, kafallahu mu'natah, Allah pasti mencukupi